Cara membuat nugget pisang. Bahan-bahannya, 1 sisir pisang raja yang dihaluskan, kemudian 3 sendok makan gula pasir, dan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian bahan-bahan lainnya, 1 butir telur, 1/2 sendok teh vanili bubuk, dan 1/2 sendok teh garam halus. Kemudian bahan-bahan untuk menggoreng, tepung panir secukupnya, 4 sendok makan tepung terigu, dan air secukupnya. Kemudian untuk bahan pelengkap penyajian bisa gunakan keju yang sudah diparut dan juga susu kental manis coklat. Cara membuatnya, pertama campur semua bahan, masukkan telur ke dalam pisang, kemudian tambahkan garam halus, vanili bubuk, gula pasir, aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan terigu sedikit demi sedikit, aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk mencetak, siapkan cetakan. Jangan lupa olesi dengan minyak goreng atau mentega. Kemudian, tuang adonan ke dalam cetakan. Kemudian kukus selama kurang lebih 25 menit. Kemudian setelah 25 menit, matikan apinya dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, kemudian keluarkan dari cetakan. Kemudian potong-potong. Untuk menggoreng, campur tepung terigu dengan sedikit air.
Belum menggoreng, celupkan adonan pisang ke dalam tepung terigu, kemudian gulingkan ke dalam tepung panir. Kemudian goreng sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat, tiriskan, dan siap untuk dihidangkan. Untuk menyajikan, bisa tambahkan susu kental manis seperti ini. Kemudian taburkan keju di atasnya.